Hi guys, welcome to my Sri channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tutorial lagi cara menambahkan ikat atau ikato. Buat kalian yang masih pemula yang belum tahu ikat atau ikato itu seperti apa bentuknya, bentuknya itu tulisannya direkomendasikan dan sering muncul di pojok kanan atas di sini ya. Nah, pokoknya sering muncul di sini ya, tulisannya itu direkomendasikan dan itu namanya ikat atau ikato. Manfaat dari menambahkan ikat di dalam video itu buat apaan? Jadi manfaatnya itu kalian bisa menambahkan link video YouTube kalian yang udah lama, yang udah terdahulu, yang udah lama tenggelam di dalam lautan, di tengah lautan. Jadi kalian bisa menambahkan link video lama ke dalam video baru kalian dalam bentuk ikat. Dan dengan menambahkan ikat juga bisa menambahkan viewers. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena ketika ada orang yang menonton video kalian dan ternyata di tengah-tengah video ada tulisan direkomendasikan dan ternyata orang itu sedang mencari video yang kalian rekomendasikan di video kalian, akhirnya orang itu langsung mengklik tulisan direkomendasikan dan akhirnya orang itu juga langsung subscribe channel kalian dan langsung menonton video-video lama kalian juga. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku berpengalaman, karena aku mengalaminya. Ketika aku menonton video orang dan di tengah-tengah ada tulisan direkomendasikan, aku lagi butuh video ini, akhirnya aku langsung mengklik tulisan yang ada direkomendasikan. Nah, itu dia manfaatnya guys. So, sebelum aku mulai ke tutorialnya cara menambahkan ikat di dalam video, jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya channel aku bisa semakin berkembang. Like, comment, dan share juga jika kalian merasa video aku bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja mulai ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian buka dulu browser Google Chrome. Di sini aku selalu pakai browser Google Chrome. Kalian bisa pakai browser apa aja yang biasa kalian pakai, tapi yang lebih bagus pakai Google Chrome biar samaan, biar kalian juga bisa mengikuti langkah-langkahnya. Nah, langsung aja diketik Creator Studio, lalu pilih YouTube Dashboard. Nah, ini adalah beranda YouTube Creator Studio Beta. Ini aku buka di handphone ya, tapi tampilannya seperti di laptop. Untuk menambahkan ikatnya, ikato, langsung aja pilih icon yang kedua ini di bagian kiri ini, yang kedua icon video. Nah, ini aku udah upload satu video untuk contoh. Langsung aja diklik judulnya dan pilih ikon pensil. Nah, ini aku udah upload video untuk contoh ya. Langsung aja scroll ke bawah. Dan di bagian paling bawah ada yang tulisannya ikarto. Langsung aja pilih ikon pensil. Dan seperti ini tampilannya, tampilan untuk menambahkan ikat atau ikato. Kalian bisa menambahkan link video kalian, link playlist kalian, dan link channel kalian. Misalnya kalian punya beberapa channel, bisa kalian promosikan menggunakan ikat, atau kalian juga bisa mempromosikan channel orang lain juga bisa. Dan ini menambahkan link, aku juga kurang tahu, aku coba klik tapi belum bisa. Ada tulisan bergabunglah dengan program partner YouTube untuk menambahkan kartu link. Mungkin ini ada syaratnya, harus memenuhi syarat dulu yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang mungkin baru bisa dipakai. Nanti jika aku udah mencapainya mungkin baru bisa aku pakai. Nanti aku coba karena sekarang belum bisa dipakai. Sekarang bakal aku kasih tahu cara menambahkan ikat video dan ikat playlist ya. Caranya gampang banget. Di sini aku mau coba play dulu, mau aku taruh di mana ikatnya, di detik keberapa. Aku play ya videonya. Hai guys, welcome to my Sri channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tutorial lagi cara menambahkan ikat atau ikato.
Buat kalian yang masih pemula yang belum tahu ikat atau ikatu itu seperti apa bentuknya, bentuknya itu tulisannya direkomendasikan dan sering muncul di pojok kanan atas. Nah, di sini ya, aku mau coba contohin di sini. Langsung aja pilih ikon video tombol plus. Aku mau coba pasang ikat yang ini ya, pasang layar akhir. Nah, di sini aku mau coba tambahkan ikat playlist. Aku play lagi videonya. Di sini ya. Nah, pokoknya sering muncul di sini ya. Tulisannya itu direkomendasikan dan itu namanya ikat atau ikatu. Nah, di sini mau aku tambahin di detik ini ya. Langsung aja pilih icon plus yang dekat tulisan kartu, pilih playlist. Di sini mau aku contohin playlist seputar YouTube. Nah, mau coba aku putar ya, aku play. Apakah ikatnya sudah terpasang atau belum? Nah, aku coba play lagi. Hai guys, welcome to my Sri channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tutorial lagi cara menambahkan ikat atau ikatu. Buat kalian yang masih pemula yang belum tahu ikat atau ikatu itu seperti apa bentuknya, bentuknya itu tulisannya direkomendasikan dan sering muncul di pojok kanan atas. Di sini ya. Nah, pokoknya sering muncul di sini ya. Tulisannya itu direkomendasikan dan itu namanya ikat atau ikatu. Nah, tuh udah tersimpan kan, direkomendasikan. Ini dia tutorial cara menambahkan ikat atau ikatu di dalam video. Caranya simpel banget kan? Kalian langsung aja klik tombol simpan. Nah, sudah tersimpan deh. Caranya simpel banget kan? Dan buat kalian, selamat mencoba. Nah, itu dia guys tutorial cara menambahkan ikat atau ikatu di dalam video YouTube kita. So, segini aja dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat serta menambah pengetahuan ke kalian. Jangan lupa untuk like this video, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on the next video. Thank you.